cabut ya. Ben, gue duluan ya, Ben. Mas, thank you ya, Mas. Om. Thank you. Ini kita tutup mobil. Om. Thank you. Wah, si Danu. Thank you. Om. Thank you, Om. Mas, thank you, Mas. Bengek, Yung. Keren, Om. Thank you, ya. No, gue balik ya. Thank you, ya. Thank you banyak, ya. Yo, thank you banyak. Lu yang hati-hati, ya. Thank you, ya. Iya, kan gue bilang mobil mau keluar. Oke, kita udah selesai. Mau balik kanan ke Bekasi. Balik, ayo. Capek banget anjir, panas. Ayo, Om. Thank you, Om. Thank you ya, Om. Dari tadi di sini. Siap. Thank you ya, Om. Bekasi. Bekasi. Ada, ada. Aman, aman. Ayo, Om. Thank you ya. Ya. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Dah. Bye. Let's go, let's go. Yo. Yo, thank you banget. Let's go, let's go. Re. Andre JSYT, thank you ya. Balik ya. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Ah. Akhirnya. Sini kiri kan dari tadi ya? Enggak tahu. Ah, gimana sih? RZK mana? Yang pakai map siapa? RZK. RZK mana? Itu belakang lu. Ya bukan sih. Enggak kelihatan di mata gua. Bukan. Oh, bukan. Yang dia naik apa sih? Bit. Itu dulu bang. Mataku burik, Pak. Mohon maaf. Udah ini. Enggak bawa kacamata. Kiri kan? Kiri sih harusnya. Bener kan? Coba lihat map Subim. Ya udah gua matiin. Cuma pokoknya patokannya gampang sih tadi gua ngeliat, pokoknya kiri nih. Patokannya bunderan, terus ngambil bawah, belok kanan. Bunderan mana, Pak? Enggak, nanti di depan ada bunderan. Malang, ya? Iya. Kita ngambil bawah. Lu tahu kan, Ben? Gua belok lagi, gua nanti sebelum kali malam belok kiri. Oke. Kenapa? Hi, Ben. Oh. Ntar kita bawa kolong ya? Di bawah kolong ya? Iya, lewat bawah kolong. Terus kita di map-nya sih gitu. Kita ambil ke kanan ya? Kanan. Itu udah kanan lurus doang kali malam. Iya, betul. Harusnya. Ah, salah gua di kiri. Dan gua ngikut lu. Kanan, Bim. Ya, ntar lu ngap. Sampai ngap. Babat. Hei. Tongkat aja sih, Biba. Jadi gimana, Pak? Enak nggak ke Karawang? Seru sih. Kalau sesekali-sesekali oke lah ya. Iya, oke lah. Oke lah. Kalau tiap minggu kesini, waduh. Nah, tau gue ini turun ke bawah deh. Iya, harusnya. Abis bunderan lewat bawah. Muterin bunderan dulu nggak, Bim? Enggak lah, yang depan langsung kiri bawah, harusnya. Oh, tadi kayak gitu. Oh, yang bawah itu ya? Ah, ngeliat mapnya sih bawah. Turun bawah, soalnya kalau ke atas ke tol. Bawah kan? Iya. Enggak, dia kanan, anjir. Pokoknya abis bunderan bawah, terus ini udah kanan. Ini udah kali Malang kan? Oh, ini udah kali Malang ya? Depan iya. Kanan. Udah tinggal lurus lah. Eh, mau kemana nih? Lurus, kemana lurus. Nih? Enggak, truknya, Cok. Gue lebih takut sama truknya. Weh, kali. Oh, ini udah 5-10 cam lagi nih. Iya, ini 5-10 cam lagi nih. Balik ke Jakarta sekarang. Harus balik. Ini jembatan yang tadi jalan itu loh, Bim. Apa? Yang jadi dia Kalimalangnya belum nyambung, tau gak lo? Masih jalan rusak tadi itu. Oh iya iya. Jadi kita harus kanan, ntar langsung kayak muter balik gitu loh. Yang sawah-sawah itu loh. Iya. Anjir, ngantuk gua. Nah, lu jangan di depan sel, makanya sel, biar ngeliat orang belok-belok. Untung lapar, jadi nggak, ya masih bisa nahan lah. Gue yang penting minum sih. Udah nyampe sawah ini.
Ini yang tadi kita salah jalan kan? Iya. Bukan dong. Kan ini yang salah yang kita. Oh iya, yang tadi kita di sebelah sini. Iya, yang kita lawan arah. Arah. Iya. Sebenarnya jauh banget mah enggak ya? Iya emang B aja gitu enggak sih? Enggak jauh-jauh banget. Dari gua tuh jauh soalnya ya dari Bekasinya. Udah nyampe pom bensin yang tadi kita kumpul mah udah deket. Iya. Nih di Kalimalang gua lurus sampai Bego. Narogong lurus lagi sampai Bego. Alternatif Cibubur lurus lagi sampai Bego. Hidup gua lurus-lurus doang anjir. Wah, mendung lagi Bekasi noh. Astaga. Nah, pasti dari inian Pak, dari Bogor, Depok, Cibubur, Bekasi baru tuh. Iya. Gitu biasanya. Gak salah bener biasanya begitu. Iya. Ya gue nyamperin hujan ini. Pokoknya kalau si kakek udah ngepost hujan, udah bau-bau Bekasi hujan abis itu. Ini kalau jalan pada kebut-kebut banget sih. Ini kalau jalanannya apa ya rata aja, nggak bumpy-bumpy. Iya ya, tiba-tiba melan. Terbang gua. Iya, itu kenapa Michael tiba-tiba berhenti. Terbang lah, wah. Bim, lu pakai shock siapa, Bim? Shock Tama. Bagus. Barang shock gua dipakai Tama. Chill, sen. Ampun dah, awas folder. Beneran udah ngantuk dia. Biasanya paling rajin matiin sen, Michael. Aduh. Ntar, kalau udah ngantem lubang, sampai bunyi jedak baru tuh panik. Oh, manciu. Cuma kalau buat pakai intercom, emang apa standar the best sih, Pak? Iya benar. Anjir, ini enggak ganggu. Ini dengerin lagu. Enak banget sih. Iya. Oh, pakai knalpot racing, bassnya nambah, Pak. Aduh, tak apa tuh? Volume harus full ya. Iya. Biar kedengeran. Pas nyampe ada yang manggil, gua enggak dengar apa-apa. Iya. Lagi kenceng banget. Wah, lu pakai intercom apa sih, Will? Apa? Lu pakai intercom apa? Ini apa ya? M6 kalau salah namanya. Oh bukan Parani ya? Bukan, tapi ini Pak, beda. Tapi speakernya kalau buat yang seharga segini tuh worth it ya? Biasa ini. Tadi mau ambil EJS kan? Tapi speakernya kalah. Iya, speakernya jelek EJS emang. Itu lu ngangkut berapa, Jun? Ini gua beli Selectum dari anak. Itu anak-anak sekarang ambil berapa ya? 600 apa? Oh. Jadi pakai sekali soalnya sama dia. Oh iya. Dalam boxnya belum ada yang dipakai Pak, awal sekali. Lumayan, barunya 8,5. Ya udah, pakai. Ingat banget tuh gue. Abis acara BMW dari jam 6 sampai jam 12. Terus ya udah langsung jam 3 ke Grand Prix. Tapi mesh itu fungsinya buat nyambungin, konekin lagi, Bim? Enggak, jadi gini, Sel. Gue connect sama lu pakai Bluetooth. Misalkan ada Sena lagi nih. Pada 30K semua atau 50K semua. Nah kan kalau misalkan kita pakai Bluetooth, misalkan Sena yang pakai 30K atau 50-nya ada 5, kan lu nggak bisa join dong. Oh iya. Karena 30K sama 50S kalau Bluetooth cuma bisa berempat. Iya. Nah itu, jadi lu misalkan connect ke gua. Nah gua sama yang lain itu pada pakai mesh. Oh. Gitu. Jadi istilahnya gua tuh jadi jembatannya lu buat lu masuk ke mesh gitu loh. Jadi pada punya jaringan sendiri tapi nyatu semua gitu sih. Kepektok, koneknya pakai mesh juga. Iya. Dia ada mesh-nya juga. Kalau pektok sesama pektok mesh-nya enak banget, enggak bohong. Cuma kalau pektok ke intercom lain agak susah. Ya, gerimis lagi. Iya. Gua baru mau bilang merasakan rintik air. Iya, ini speaker gua juga ada titik-titik, Pak. Kalau udah mulai gerimis beneran gua langsung balik sih, Syaf. Ya, sama. Ya. Ya. Ya, resi. Baru nih ngomong. Jaket gua gak dikancing lagi. sakit badan gua, aduh. Neduh sih. Gede banget. Iya, neduh sih ini. Neduh di. Gila, gua sih segi aja hujan. Gua terima nasib. Iya. Gua lebih serem ke kamera sih, Jo, kalau lu, Jo. Wah, gua kenapa selalu bawa ransel? Soalnya ranselnya ada plastik gede, dalamnya baru pas kamera. Oh iya. Jadi kemana-mana tenang. Gue di bawah jembatan berhenti ya? Oke. Iya, gue cek kamera lagi. Woi, deres coy. Woi, deres. Iya, berhenti. Au! Ih, deres!
Aduh, rame pula. Baru di sini, coy. Hujan, guys. Terabas enggak? Saya emang dari Grand. Oh, dari Grand Wis. Ah, ini udah pada mau terabas. Oh iya, ya udah ya, terabas aja dah. Ayo terabas yuk. Ayo. Ya, ya. Gua enggak mau sarung tangan dah. Basah pasti ya. Iya. Jangan langsung digas apa. Gua ngeri, ngeri selip. Pusat air mancur lagi. Ayo, jangan belakang gua. Oh iya, gua harus ingetin jangan belakang gua. Jangan belakang misal juga ya, Kak. Masih PM50 dah. Anjir, kering coy. Iya. Itu apa sih, makanya tadi nanya kan kenapa gue nemenin di tengah. Nih gue tuh udah kebiasa nih ada orang nih di sini, gue masih di sini ya. Soalnya gue selalu pergi mana-mana sama orang-orang yang depan gue nih SP, bantuan Corsa. Iya iya bener. Bantuan ngelepar kerikil pak. Oh ini numpang lewat pak. Iya udah lewat doang. Kenapa kita, tapi emang tadi berasa sih, gue akuin yang tadi berasa. Iya. Iya. Siksa badan juga itu sebenarnya. Iya. Basa, nanti basa nanti bikin sakit tuh. Nanti gua ke Narogong lewat mana enak ya? Lewat tempat lewat Jamrut lah, Bim. Jamrut aja ya? Iya. Yang gua hafal juga situ doang sih sebenarnya. Iya. Udah. Anjir panas, coy. Ya gua. Ini bener panas tuh. Taruh gua lepas sarung tangan lagi, panas tangan gua. Wah, terik begini mah jaketnya buka langsung gua. Iya. Ngeeeeng. Lu kuat kan? Iya, oke. Nanti depan hujan lagi, gua dikerjain dong sama hujan. Emang juga gitu pak. Cuma selan minta udah turing banget aja. Waktu itu kapan ya? Gua lewatin 3 kelurahan, 3-3 nya hujannya beda-beda. Oh gua tuh, gua lewatin 3 provinsi pak. Let's go, let's go. Jawa Barat, terus lewatin DKI Jakarta, terus masuk Banten. Tiga-tiganya hujan, pak. Gue juga tiap sekolah juga keluar kota gue. Mana tuh? Rumah gue kan masuknya Bekasi, sekolah gue Jakarta. Tiap hari gue pindah kota. Lima. Rumah gue Jati Sampurna Bekasi. Anjay. Lobang gede. Waduh. Kiri metal juga ada lobang ternyata, Pak. Lu ke Holt, join. Iya. Holt Rose. Holt di mana sih? Galaxy, Bim. Galaxy. Oh, Galaxy. Gua sekarang enggak ada orang di rumah, Pak. Eh, makan di rumah bisa sih. Eh, dulu di sini polisi mulu, Cok. Iya. Sial, tapi gua lebih prefer ngelihat look yang arai sih. Emang enakan yang arai, Pak. Soalnya persis sama motor. Lebih nyaman juga gua makainya. Oh iyalah. AGV itu emang enggak ada lawan sih gantengnya. Cuma kayak di sini tuh kayak ngegantung tau enggak sih lu? Iya. Sini gua nih kayak dia enggak jleb gitu loh. Kepalanya. Soalnya kan lu tegak kan? Iya. Kalau eksportin belakangnya nyisa. Aduh, eksportin. Kenapa, Bim? Iya, dulu kan gua sempat pakai Xperia kan. Xperia 3. Uh-uh. Itu buntet belakang, maksudnya kepala lu yang belakang tuh rasanya kayak kosong anjir. Oh. Ya lu tahu sendiri kondenya panjang buat eksportin. Anda lurus ya, Pak? Iya. Ijo-ijo no, ijo. Ah, iya, sana lurus. babat lu. Bye. Yoks. Oh. Ya merah, Pak. Bye. Bye. Ini kiri ya, Sel? Bye, kita kiri. Oke. Goodbye, teman-teman aing. Cabut ngap. Lewat kan, Bim? Udah. Kuatin ya. Bye-bye. Ya, bye. Bye. Hati-hati lu. Yuk. Mati sendiri enggak dia, Bim? Udah cabut. Oh, udah cabut. Ada bunyinya. Kok di gua enggak ada ya? Enggak ada, karena dia koneknya ke gua, Pak. Oh. Dia bisa denger gua doang. Muter dalam enggak, Bim? Hah? Muter dalam enggak? Lah gua mah serah, gua ngikut lu aja. Ayo. Ayo kita muter KFC. Pengen lihat ada orang apa enggak? Muter depan Shell aja. Ya udah, boleh. Waduh, warnanya bagus sekali, Sienta, asli. Kayak warna brownie. Kayak warna NMAX gua anjir. Oh iya. Bagus banget. Iya sama, bagus banget, NMAX sumpah. Plus.
Oke lah, udah sampai Grand Wis lagi. Ini nggak tahu mana ada ini, mana aja ini masukin tadi ya. Kita ngomong random banget anjir. Random. Sini Bim, kanan Bim, putar balik Bim. Oh, putar balik ya ini. Iya. Kecil ya Hyung, nggak kelihatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat Karawang San Mori yang ya ini mantep lah kita. Pokoknya lah ya lurus. Oke. Okay. Keren banget. Mantap. Bang Bima nih senanya nih. Oke guys, ini gue baru selesai mandi, gue pengen pakai acne serumnya. Acne serum ini bisa dipakai 2 kali sehari, siang dan malam hari. Untuk tata cara pemakaiannya bisa kalian lihat di belakang boxnya ya. Dan gue ingetin sekali lagi, Scarlett itu bukan hanya body care aja. Sekarang dia udah ada serum wajah ya guys, bentuknya seperti ini. Yang pink untuk brightly, yang ungu untuk acne. Acne ini untuk jerawat, yang brightly untuk mencerahkan kulit. Untuk isinya sendiri ini 15 ml ya. Bentuk botolnya seperti ini gue buka yang acne karena mau gue pakai langsung. Dia ada packaging plastiknya seperti ini. Jadi pasti aman dan bagus banget. Bentuk botolnya juga enak banget sih. Maksudnya ini gak gampang pecah lah ya, bisa dibawa kemana-mana. Ini bentuk botolnya seperti ini. Ini acne tadi gue bilang, dan dia ada apa sih namanya ini, biar gak tumpah-tumpah gitu lah. Gak pencet aja kalau mau pake gitu. Oke, untuk cara pakainya kan tinggal tetesin aja ke kulit kalian, 2-3 tetes. Ini gue 2 tetes aja karena jerawat gue gak terlalu radang sekarang. Langsung diaplikasikan ke jerawat kalian ya. Ini gue ada jerawat di sini, gue langsung aplikasikan. Cara aplikasinya gampang aja gitu doang banget, tapi jangan langsung dibilas atau apa, tinggal tungguin aja sampai benar-benar nyerap. Nah, produk Scarlett ini udah registered by BPOM ya guys. Ini udah ada informasinya di sini, kalian bisa langsung cek aja. Oke guys. Ketika kalian aplikasikan ke muka kalian, aroma dari kandungan alaminya itu kerasa banget, wangi kalau menurut gue dan enak. Intinya adalah tidak mengganggu sama sekali wanginya. Dan kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek link deskripsi di YouTube gua di bawah. Harganya Rp75.000 aja untuk acne, dan brightly juga Rp75.000. Manfaat dari acne serum sama brightly serumnya ini banyak banget. Gua gak apa, jadi bakal gua bacain ke kalian. Ini gak terlalu detail ya. Yang pertama ada tea tree water, jeju cantella asiatica, vitamin C, salicylic acid, sama licorice extract. Intinya adalah melawan bakteri jerawat kalian, mengatasi jerawat dan melembabkan kulit. Yang paling penting adalah mengurangi minyak di wajah, ini penting banget karena muka gue berminyak banget. Untuk brightly ini belum gue pakai karena muka gue masih berjerawat. Ini adalah untuk mencerahkan kulit kalian. Intinya yang mau beli langsung cek link di deskripsi ya. Thank you Scarlett, mantap banget produknya.